Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi sekarang gue lagi mau nyobain mie bon cabe. Gue beli 2, akhirnya datang dan sudah ada. Sebenarnya ini udah ada dari kayak 2 minggu lalu, tapi gue baru bisa review sekarang. Jadi ini gue mau review. Ay, mantap. Langsung aja kita masak, kalau udah jadi nanti gue kasih lihat. Oke? Kita lihat dalamnya ya. Dari Kobe. Dalamnya tuh ada ini bon cabenya yang level 15. Terus oh dia sama saus ini nih. Sausnya itu lebih kental ya. Kalau pencet berasa gitu lebih kental. Nah, ini mie-nya modelnya. Oh, iya. Jatuh. Jadi mie-nya tuh kayak warnanya enggak yang kayak Indomie yang polos gitu. Jadi kayak kita coba dikit ya. Oh, no. Kalau Indomie yang biasa kan, maksudnya kalau Indomie kan lu bisa kremes gitu kan. Nah, kalau ini enggak bisa. Ininya keras banget. Kita tunggu airnya matang, nanti kita lihat bentukannya gimana. Dan ini padat sih, dia punya mie-nya ini kalau lo lihat kan padat banget. Jadi kayaknya ini bakalan banyak sih. Gua nggak tahu ini bakalan masak 1 apa 2, karena takutnya nggak habis dan kebanyakan. Jadi kalau udah matang, udah jadi, nanti gua kasih lihat. Mantap. Sebelum gue kasih bon cabe, gue mau cobain dulu mie-nya originalnya nih, bumbu-bumbunya gimana ya. Karena menurut gue bon cabe itu lumayan apa, termasuk rasa yang kuat kan. Sebelum makan kita dodo ya. Amin, makan kita coba dulu ya. Yang gua rasa itu asin, baru belakangnya pedes. Coba lagi ya. Sebelum kasih bon cabe nih, jadi coba dulu. Yang gua rasa pertama tuh asin, baru ada nendangan pedes, tapi nggak terlalu pedes. Cuman gue takutnya kalau gue kasih ini kebanyakan, ini bakalan jadi terlalu asin banget sih. Kita akan coba dulu setengah kali ya. Enaknya begini dong, mie-nya kenyal. Nah, kasih bon cabe. Udah semuanya aja kali ya. Ini yang level 15 sih. Waduh. Kita aduk. Nih, lu lihat nih udah bon cabe semua. Wuhui.
bon cabe semua guys ya, satu ini kita aduk. Yang gue takutin itu cuma lebih ke asin aja sih. Wadidaw. Pertama kali ya kita review langsung dari dapur. Gue udah siapin yeo kesukaan gue, lagi demen-demen nih gue. Lagi panas banget anjir. Kita coba ya. Nih. Mie-nya. Sekali lagi ya. Gimana ya? Nah, jadi sebenarnya rasa bon cabenya jadi rada hilang sih. Ternyata lebih dominan sih rasa si saus yang tadi kental yang tadi itu. Bon cabe itu cuma kayak nambah flavor di belakang mulut lo, di lidah ini, apa di tenggorokan lo. Ada rasa pedes gitu. Lumayan enak. Boleh lah. Nah, mie-nya tuh. Pedesnya di belakang. Iya nih, baru basah di belakang. Wah, gila. Gua keringetan, guys. Ya, tuh. Udah habis. Wah iya. Dia pedes bon cabenya baru belakangan. Wah. Pedesnya ke ini nih, ke mulut. Gue keringetan gila. Oke guys, thank you udah menonton. Yang belum pernah nyobain, menurut gue boleh cobain. Karena menurut gue tanpa bon cabe pun mie-nya udah enak sama si bumbunya itu. Dikasih bon cabe, dia lebih ada kayak nendang pedesnya sih. Jadi good job bon cabe, ini enak sih. Oke lah. Sekarang pedesnya di mulut. Ah, gila. Oke guys, thank you udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Thank you semuanya. Bye.